Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, pelajar di Temanggung, Jawa Tengah meningkatkan kreativitas mereka dengan mengikuti festival layang-layang. Ya, kegiatan ini sekaligus juga untuk mengingatkan kembali salah satu permainan tradisional tersebut kepada generasi masa kini. Seperti inilah pemirsa, beragam bentuk dan ukuran layang-layang yang dibuat para pelajar SMK Bumi Pala, Parakan Temanggung. Karya dari 126 kelompok siswa menghiasi langit Gunung Sindoro. Adu layang-layang tersebut merupakan bagian dari rangkaian Fun Camp 2023 di Embung Bansari, Temanggung. Lomba layang-layang yang diadakan pihak sekolah selama 2 hari ini sebagai upaya menerapkan pembelajaran di luar sekolah dengan cara yang menyenangkan. Tema kearifan lokal dengan mengusung permainan tradisional pun menjadi pembelajaran untuk membangun karakter para pelajar. Luar biasa menghiasi langit-langit. Ternyata binaan wali. Itu sebenarnya permainan yang sudah lama, tetapi anak-anak zaman sekarang jarang mengenal. Maka kita mencoba memperkenalkan kembali melalui media festival layang-layang pada hari ini.